Penggemarnya sebagai salah satu pemain AWM yang cukup jago dan disegani. Walaupun begitu, apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta unik lain tentang Budi 01 Gaming? AMGT memiliki video untuk itu dan mari kita bahas persatu. Menjadi salah satu konten kreator yang cukup jago dalam bermain game Free Fire, apalagi jika sudah memegang AWM yang merupakan senjata favoritnya. Ternyata selain bermain menggunakan smartphone, Budi 01 Gaming juga bermain menggunakan PC atau emulator. Pernah bertemu Leda Hyper dalam satu room. Dalam sebuah konten yang diunggah Budi 01 Gaming pernah memperlihatkan ketika ia bertemu dengan Leda Hyper. Saat itu sempat bertarung dalam beberapa saat, sayangnya Budi 01 Gaming harus dikalahkan oleh skuad Leda Hyper. Mempunyai dua kanal YouTube. Mungkin jika kalian pengikut baru dari Budi 01 Gaming tidak akan percaya akan hal ini. Tetapi Budi 01 Gaming memang memiliki dua channel YouTube pribadinya. Ya, ia kelola sendiri. Adapun alasan ia memiliki dua channel adalah dikarenakan pada channel yang lama monetisasinya tidak kunjung aktif. Karena sudah tidak sadar, Budi 01 Gaming pun memutuskan untuk membuat channel YouTube baru yang kalian kenal sekarang. Pro Player AWM, mungkin inilah yang menjadi nama Budi 01 Gaming melejit dan banyak dibicarakan banyak orang. Ia adalah salah satu pemain Free Fire yang cukup pandai dalam memanfaatkan AWM agar bisa lebih mematikan. Memiliki berbagai kata khas. Sebagai konten kreator tentu memiliki pembawaan khas yang berbeda dari orang lain. Juga menjadi kunci kesuksesan, begitu pula dengan Budi 01 Gaming. Ia memiliki berbagai kata-kata yang sangat unik dan banyak dihafal oleh para penggemarnya, di antaranya mananini nani, enak jadi penonton, adek siapa nih, ngintip-ngintip adek namanya, jonggok ya tinggal di Medan. Terakhir, kalian yang mungkin Budi 01 Gaming pasti sudah tahu bahwa ia berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pembawaan dan logat yang cukup khas pun sebenarnya juga sudah bisa menjelaskan bahwa ia memang berasal dari Medan asli. Ya, itu saja dari saya episode video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.